Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Mas Taufik ya. Jadi di video kali ini saya akan bikin tutorial bagaimana cara memasang potensiometer jack RCA pada power amplifier OCL 150W. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Bagi kalian yang masih pemula dan ingin belajar tentang audio, kalian bisa simak video ini dan tonton sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum kita ke videonya, saya akan jelaskan dulu terkait bahan-bahan yang akan kita gunakan pada video ini. Yang pertama ada potensiometer atau trimpod. Di sini potensiometer digunakan sebagai pengatur volume. Potensio memiliki 3 kaki. Jadi kaki yang sebelah kanan adalah kaki 1 dan nanti kita akan hubungkan ke ground atau CT dari power supply. Dan kaki yang kedua itu sebagai output dan kita akan hubungkan ke driver power ampli kita. Sedangkan kaki yang ketiga ini sebagai input dan kita hubungkan ke input dari soket RCA. Selanjutnya ada soket RCA. Soket ini sebagai input suara. Di sini ada 3 bagian. Bagian 1 ini itu untuk input kanan dan bagian 2 itu untuk input kiri, dan yang tengah-tengah ini sebagai ground atau CT. Yang ketiga ada driver power amplifier. Di sini saya gunakan driver dari Tunersys ya, driver OCL 150W. Dan yang terakhir ada kabel RCA untuk menghubungkan antar komponen. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai bahan-bahan yang akan kita gunakan. Jadi ini adalah rangkaian yang akan kita rakit. Teman-teman bisa screenshot. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai proses perakitan. Simak videonya dan tonton sampai selesai.
Oke teman-teman, jadi begini cara pemasangan dan ini sudah selesai teman-teman. Kalian bisa mencontoh apa yang saya lakukan. Untuk pengetesannya kita lakukan di next video. Dan nantikan juga video cara merakit power amplifier UCL 150W. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.